yang aku suka ya, ketika berkunjung ke negara baru, makanannya tuh baru semua. Baru buat lidah aku, baru buat mata aku, termasuk street foodnya. Ini kita explore street food ya. Kita mulai dari kokorek ya. Kokorek ini salah satu street foodnya Turki. Sebenarnya banyak sih yang jual di pinggir jalan, cuma ini aku pilih yang legendarisnya gitu. Kita boleh di luar gak sih? Jadi kita cobain di sini ya. Setelah itu baru pinggiran jalan. Oke. Ozis ini restoran keluarga yang udah beroperasi sejak tahun 1968. Aku pesan Yarim Kokorek. Aku mau ngintip-ngintip. Selamat makan. Kokorek itu sebenarnya jadi jeroan kambing atau domba cincang yang udah dikasih bumbu sama mereka, terus dimasukin ke dalam ususnya domba yang udah dibersihin ya. Wangi banget tuh. Garing ususnya. Agak sedikit asin, banyak kempas ya. Jong, udah, jangan. Jadi ini kan dari tahun 68, cuma sekarang udah pindah ke anaknya. Anaknya sekolah kedokteran, apa namanya, bedah gitu. Terus begitu ayahnya meninggal, anaknya mimpi berkali-kali. Dia ingat gitu wasiat bapaknya, bapaknya tuh pengen banget dia nerusin usaha. Jadi akhirnya ya udah, dia nerusin sekarang. Tuh. Kokorek ini street food yang hits banget di tahun 50-an, 60-an. Jadi ketika tahun segituan gitu ya, ada kata yang ngehits gitu, Ozi. Aku nggak tahu ya artinya apa. Ozi itu kata yang dipakai sama orang-orang kelahiran 50-60-an. Jadi pas ada ini di tahun 68, semuanya tuh seneng banget. Mereka jadi kayak nostalgia gitu. Ih, makanan kita waktu masih kecil kayak gitu loh. Kita cobain pakai chili powder ya. Selain ususnya, yang jeroan lainnya, empuk sih. Ini tuh makanan mereka untuk setelah mabok. Aku gak tahu kenapa ya. Aku kan tidak mabuk, iya. Yang berikutnya ada yang namanya kibeh. Kibeh ini dia bulgur yang dijadiin adonan. Tara. Hi, sir. Hi, thank you. Thank you. Bye-bye. Tempat makan ini lahir berbarengan dengan GD tahun 1988. Ah, award. Istanbul Street Food. Dan. Wah, luangnya. Wah. Super, super yummy. Ini mirip sama. Apa yang punya kita? Pastel lah. Tapi ini sedikit asam. Hangat. Ini isinya ada daging giling, bawang bombay, kenari, peterseli, merica bubuk, dan berbagai macam bumbu. Wah, aku dapat kacang kenarinya, enak sekali. Tadi juga ada kacang kenari yang dijual di abang-abang yang digerobakan. Kita kesana lagi ya. Ayo. Street food berikutnya ada di area dekat pelabuhan Eminönü. Tadinya kan aku mau naik bis ya, tapi lama banget datangnya. Jadi aku naik taksi 18 menit untuk akhirnya bisa sampai di lokasi. Ini banyak banget street foodnya di sini. Aku mau makan dari simit dulu yuk, sir. Nutella simit. Oke. Okay. One with Nutella. With Nutella. This original Turkish bagel, this soft bread. Ah, soft bread. Oke. Okay. Taraha. Karena aku lagi batuk-batuk, jadi aku pilih yang soft aja. Chan. Nutella nggak pernah salah. Itu enak banget. Wah, aku suka Nutella. Kesukaan aku. Lalalala. Aku kesininya hari Sabtu, makanya ramai banget, tapi menyenangkan. Sekarang aku mau coba jagung bakar. Kita kan juga ada ya jagung bakar seperti ini. Seriusan, aku beli karena untuk kejawab rasa penasaran. Pingin tahu bedanya tuh apa sih? Mari kita coba.
Sama kok. Dia nggak kasih mentega sama sekali, manis. Kita ke situ yuk. Kalau di kita itu kan kayak ada donat gula itu loh. Ada dua, ada yang pakai gula putih, ada yang gula bening itu. Di sini juga ada. Aku penasaran bedanya kayak gimana. Nama street food berikutnya Lokma. How much? 30. Lokma terbuat dari adonan, kadang dengan berbagai macam keju yang digulung jadi bola-bola kecil. Digoreng sampai warnanya coklat keemasan, setelah itu direndam dalam sirup dan segera disajikan. Chan. Ini beda sih. Dalamnya pas digigit langsung hancur semua. Nggak ada empuk-empuknya. Agak basah. Enak sekali. Wah, ada pelampung buat berenang. Wah, sepertinya muat di aku. Ngomongin street food Turki, kita nggak boleh skip primadonanya. Ini salah satu yang paling populer sih, Balık Ekmek. Aku coba di tempat legendaris yang udah ada sejak tahun 1865. Lucu banget deh, dapurnya di perahu. Terus oper-operan makanannya tuh menarik untuk dilihat. Nah, Balık Ekmek itu adalah yang isiannya ikan file. Chan. Gak amas. Nah, kayak ikan tuna ya? Di sini sama mereka dikasih garam, air lemon aja ya. Aku coba garam deh. Ini aku pakai garam. Iya mah ya, cobanya dikit. Pakai acar dong. Ini bikin gue makin sakit. Aku lagi cari kerang, tapi dia tuh diisi nasi gitu loh dalamnya. Jadi kerangnya kayak dibelek, diisi nasi, ditutup lagi. Gua dicari itu. Semoga nanti dapat ya di sana-sana. Semoga. Ikannya kenapa ngumpet-ngumpet di dalam roti? Setelah selesai makan Balık Ekmek, aku jalan-jalan di sekitarnya. Karena ini areanya dekat tepi pelabuhan, jadi aku bisa sekalian menikmati pemandangan kapal yang sedang berlayar. Hah, indah banget. Dan juga burung-burung yang sedang terbang. Asli, ini banyak banget sih lulungnya. Oke, lanjut ya. Street food berikutnya ada di area Basic Tas. Ada street food apa sih di sini? Ini ada namanya kumpir. Kumpir ini kentang panggang. Kentangnya dipanggang di oven khusus. Setelah kentangnya dibelah dua, isiannya dihancurin. Lalu dikasih garam. Dua bumbu dasar yang paling penting adalah keju kambing dan mentega. Setelah itu semuanya diaduk rata sampai kayak mashed potato. Ini aku isiannya kan bisa pilih sendiri. Aku cuma isi yang sayur-sayuran sama jagung sama mayo. Ada kayak kacang polong, wortel gitu-gitunya. Mirip sama yang ada di Pizza Hut itu loh, yang salad-salad itu. Aku mau coba kentangnya. Dan aku suka kentangnya. Super super yummy. Ini satu porsi, aku tanya kan, ada nggak yang setengah porsi? Nggak ada. Gila, salut sih sama perut mereka, bisa habisin ini sendiri. Sama aku pesen kopi. Biasanya Turkish coffee kan pakai pasir ya, yang ini pakai arang. Kopinya emang pekat banget sih, makanya aku pesan pakai gula alias manis. Kopi sebelum kita pindah ya kan? Cheers. Masih panas, tunggu aja. Kenapa dia tinggi sekali ya? Game over.
Ini ada toko souvenir buat oleh-oleh, tapi nanti kita lihat sini ya. Sekarang kita makan mie deh. Mie dia ada dua tipe, yang original sama yang spicy. Mie dia ini salah satu jajanan kaki lima populer banget di Istanbul. Nah, aku kasih lihat ya isinya, rang. Ini aku pesan yang sos lu mie dia alias yang spicy. Bentukannya kayak gini ketika kerangnya dibuka semua. Diisi nasi herbal, kismis, kacang pinus, shine. Super, super yummy. Nggak amis, jadi aku nggak perlu kasih lemon. So good. Chan. Street food-nya beda-beda kan? Sama yang biasanya. Senang aku. Wing, wing, wing. Sebelum balik ke hotel, aku melipir ke toko souvenir yang di sebelah media itu loh. Mereka jual notebook, udah pasti juga ada pajangan, banyak sih pilihannya. Tahu nggak kenapa aku udah kelar sebelum bulan muncul? Sebenarnya di hari itu aku mendadak sakit. Asli, nggak pernah selama syuting, aku tuh sakitnya sampai tepar kayak gini. Mungkin karena sebelumnya begadang ngejar deadline kali ya. Tapi ada penghibur, kucing Istanbul lucu-lucu banget.